Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat. Apabila di PT Badan ada pengumuman dari CEO yang selalu diulang-ulang tiap pekan, pasti itu pengumuman penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting. Dan ayat ini rasa-rasanya tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mau-mau. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Ada ibu dia dapat WhatsApp suaminya lagi selingkuh. Dia mau bunuh diri. Dia lari ke belakang dengan niat bunuh diri. Lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa saat itu musim kemarau. Tidak jadi mati. Padahal mau mati. Kalau tiba saatnya, mau atau tidak, pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Nanyanya anak muda. Semua pasti. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Hubbi akril haram. Mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa di antaranya? Contoh aja ini, contoh, jangan marah ya, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beden-beden. Didapat sama polisi. Kejar. Wah, ini judi ilegal. Jangan lari. Lari. Polisi susah mengejarnya. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga saya polisi, gak keren, besar perutnya. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan kelana. Duh, masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kaki. Duh, kakinya ditembak, kepalanya dikenal. Tidak ada teman dia polisi gua bagaimana caranya kakinya bertembak kepalanya itu nana jauhnya di kaki dari kepala. Jadi soalnya waktu ditembak dia jongkok. Jelas. Ini polisi pilih dunia, bukan polisi Indonesia. Pilih dunia, Mister Bijay. Tiga jam film nanti terakhir baru datang polisi. Jangan musuh polisi. Apa kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Malam ini Kapolri umumkan pukul 00:00 sebentar polisi dinyatakan bubar. Maka LNG didatangi oleh para perampok. Kenapa? Tidak ada polisi yang mengawasi kejahatan. Jangan mengusung polisi. Jangan mengusung polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? CEO-nya PT Badak. Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobilku, mundur tidak bisa, maju tidak bisa.
Kayak baca Yasin dengan niat mudah-mudahan lancar. Baca Yasin dua kali hatam dan ngerak bumi. Begitu datang polisi lintas, selesai, ya lo. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya. Kau melanggar, benda yang di rambu-rambu. Lihat pak, kenapa kau melanggar? Ya, tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak besok? Soalnya bapak sebelum itu dulu. Ini polisi pilih India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik, aman negara. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Siapa? Mereka yang terima serangan fajar kalau pilkada. Sebentar lagi 2020, bontang pilkada. Kalian terima serangan fajar, mati kau ada uang sohut di dalam buku. Mati kafir kau. Ayo. Kata apa orang kau selalu tidak wani piro. Kau larang orang menyogok, tapi kau ambil sohutnya. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara nyogok 5 tahun dia jadi anggota DPR, 5 tahun dia makan uang sombong. Kau makan uang haram, matimu mati kafir kau tidak tahu. Gak ada begitu di Bontang? Gak ada. Gak ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Ini gak kau pilih. Bakalah dan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladzina amanu lakum bisirri kafata wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika bapak menerima pesan berantai tabligh akbar oleh serikat pekerja LNG PT Barat, oh setan mulai kepanasan. Ada tabligh akbar, gagalkan, kasih turun hujan, kasih tidur dia. Maka ada yang tertidur kena sedang. Bapak-bapak alhamdulillah berhasil mengalahkan setan, bisa datang di tempat. Apa setan menyerah pak? Setan menyerah setelah bapak sampai di sini? Tidak. Setan goda lagi, jangan boleh dengar ceramah, jangan dengar ceramah, pegang hatimu, pegang hatimu. Termasuk ini secara langsung di Facebook ada juga ibu umurnya sudah hampir 60 secara langsung juga di Facebook baru cuma 2 penontonnya. Simpan HP dulu, simpan ya. Gak usah ada secara langsung, minta maaf, jangan ada secara langsung ya, nanti secara keceplosan ya. Kalau bapak mendengar hasil ini ceramah, nonton di channel saya, ada nanti pak. Paling lambat itu satu minggu sudah keluar. Tidak usah disiarkan bapak secara langsung. Ini dalam masjid. Kalau bapak secara langsung, ada nanti yang tersinggung dengan dakwah kita, padahal ini untuk orang Islam, dia marah, padahal dia salah. Kenapa kau dengar dong? Nah, simpan dulu yang secara langsung bos. Saya repot nanti. Sekarang ini saya perlu sampaikan pak. Saya ini sekolah media massa dari S1. Saya sekolah itu media massa pak. Saya keluar negeri itu PhD saya PhD. Dan sampai bapak pikir sama saja dokter dengan PhD, beda pak. Dokter saya itu saya hukum Islam. Saya dua dokter. Yang PhD itu di luar negeri berarti belajar soal media. Saya belajar soal media di luar negeri pak. Setelah saya pelajari, memang di Indonesia ini ada orang yang mencari nafkah, mengisi perutnya dengan cara membuli ulama. Itu ada itu. Kenapa ulama diserang? Karena ulama banyak followernya. Maka akunnya pembuli diserbu supaya banyak pengikutnya. Itu caranya cari duit. Terakhir, guru kita Abdul Somad tentang catur. Itu diikuti. Ditanya sama jamaah, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jelaskan, haram apabila asal sudah berkumandang, kalian masih main catur. Haram. Saya juga ditanya, Ustaz Dasar, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Tidak bisa kumandang, kalau tidak mati Raja. Tidak ada.
bohong sekarang. Jadi kalau ibu-ibu yang pegang hati ceramah saya doakan sudah ibu kawinan. Ya Allah kasih nikah lagi suaminya orang yang pegang hati. Simpan dulu, tolong kerja sama ya, tolong ya. Tidak usah dulu siaran langsung, tidak usah merekam. Lihat aja di channel saya. Bapak buka YouTube, tulis nama saya dan saya batik LNG Badak pasti keluar. Ya. Ibu-ibu ada di Makassar, ibu-ibu kan banyak hati yang sama saya. Ibu-ibu yang sudah minta saya keratin malu. Saya cerahkan itu ke saya, Ustaz, boleh safety? Dari safety, bulan dulu Ustaz, kamu Ustaz, belakang Ustaz, telah safety Ustaz. Dia bilang dalam hati, biar pula 10 kali, dia buka bian jadi. Waqala ilan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah, wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 20. 20 atau 10? 20. Cerdas. Kalau 10 cacat pun itu kan lagi. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Wahai malaikat Jibril, siapa itu malaikat? Banyak betul jari-jarinya. Itu malaikat spesial mencatat air hujan. Didatangi, ini malaikat mampu mencatat air, iya aku catat, yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat. Satu yang tidak bisa aku catat ya Muhammad, apa itu? Ketika umatku berkumpul di masjid Al-Kausar Murna, lalu mereka duduk berselawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah berikan di tempat ini. Ketika bapak kumpul seperti ini, ketika diajak berselawat seperti tadi, bapak hiduplah. Kenapa? Karena di situ keutamaan banyak. Ayah. Ini siapa teman? Tapi dengan catatan, selalu ada ini wasan limu. Berselawatlah kalian dengan sebaik-baik selawat. Bayangkan Pak Al-Quran menginstruksikan kepada kita, yuk kalian berselawat, selawat sebaik-baiknya. Menyebut nama saya Nabi, suruh perintahkan Allah, Allah perintahkan kita, kau sebut namanya Nabi-Mu dengan sebaik-baik selawat. Apalagi menuduh dekil. Masih tersisa rasa cinta kalau ada orang menuduh Nabi di dicanda-candai mencuri jambu. Sebut dengan sebaik-baiknya, maka tidak betul orang yang sama lawan berselawat bareng-bareng sambil merokok. Dari mana kalian dapat itu? Rokok sama Allah perintah kita selawat. Inna Allaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Apa salah Ustaz kita selawat sambil merokok? Tidak salah, tapi tidak beradab. Tidak ke puncak dari semua ilmu adalah adab. Kamar ada perokok di sini? Belum tidak pak. Perokok di sini Allah beli, tapi kok beli produknya? Itu merokok kayak orang miring-miring sini. Cepat saja. Sepuluh menit kita jadi kerja. Sekali-kali kau bisa punya. Jengkeskan merokok, dia merokok kita yang mati asap. Kau merokok boleh lah, tapi jangan kubahi asapmu.
Ya kalau asapnya langsung keluar dari rokok, ini sudah dari mulutnya dan tidak hanya sedikit. Egois kok. Kalau kalian mau merokok, jangan kasih kami asapmu. Gimana caranya? Aku bawa ke risik. Pegang terus itu krisik itu. Doakan bapak perokok berhenti. Amin. Kalau bapak minum rokok baik, tidak mungkin ditulis di sepanjang area batas LNG tanda silang rokok. Kalau itu memang banyak. Kalau bapak pikir itu rokok baik, besok pagi panggil anakmu yang SMP yang baru anak nak kopi pilih rokok, kita rokok bareng. Kenapa? Dan jalan otakku kalau tidak merokok, Ustaz, bohong. Buktinya, Ramadan, jalan di otakku. Jangan tahu, serius itu, bos. Oh, marah-marah, ya. Sebentar lagi saya mau pulang. Saya bukan calik. Calik aja, dia selalu calik kelekuan baik, dia terserah. Nah, ayo kita selawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya yang duduk dengan bapak-bapak. Boleh tanding malam ini ya? Bapak-bapak yang merasa jadi selalu laki-laki diam, ibu-ibu dulu kita dengar. Ayo bu, selawat bareng-bareng. Salatullah ala Toha Rasulillah. Bukan keras pak, itu dia disebut sahdu. Soal itu kan kasih nafsu kita laki-laki. Makanya perempuan itu suami adalah aurat. Makanya ibu-ibu kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan membuat sahdu. Sekarang lihat ibu-ibu, saya yang sama. Bagaimana kita gak nafsu? Lagi gimana ibu? Di rumah aja sahdu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa ke mana kamu? Gak ada telepon lagi bu. Ibu kaki kerja dari sekuriti. Mirip kayak ke sana. Jangan beda. Ada juga bugis di sini. Ada orang bugis. Luar biasa, kemana-mana sih ketemu. Pemimpin ini balik papan, kampung baru, orang Bugis. Sama lidah seberang, orang Bugis. Bidu-bidu, banyak orang Bugis. Pemimpin ini lok tual, aslinya. Aslinya. Begitu saya masuk penjara, ini orang Bugis. Ibu-ibu dia, kita dengar ini bapak-bapak, keras gak suaranya? Ayo yang mudah, dia mempermalukan jenis kami. Keras ke Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Mantap, mantap, luar biasa. Ibu diam, kita dengar ini bos-bos. Ini kan bos-bos ini ada tanda-tanda ini. Ya. Ini yang bos-bos ini kita jawab permohonan ke manajemen potensial. Ini kan ini bos-bos saya. Ayo, kok diam kita dengar ini bos-bos. Coba, ayo. Salat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa. Saya lupa. Bapak-bapak pembangunan. Iya, Bibi. Yang saya hormati, pokoknya semua bos-bos.
Dan ada tempat kos-kosan. Semudahkan bapak sehat dan walafiat. Amin. Ada dalam rumah tangga. Amin. Makin sukses karirnya. Amin. Suatu kali saya selesai khotbah Jumat di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selesai khotbah, ada tiba-tiba bapak perubahan. Dia datang, dia pegang paha. Sambil dia menangis. Ustaz, doakan saya, Ustaz. Saya bangkrut, Ustaz. 4 tahun saya merantau berjaya. 2 bulan terakhir ini saya bangkrut, Ustaz. Saya mau pulang kampung, saya mau merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal dikejar-kejar, saya sama dibunuh sama orang yang punya uang. Tolong doakan saya, Ustaz. Doakan saya. Saya bilang, sambil nangis. Baiklah. Sebelum bapak saya doakan, saya mau tanya dulu dan tolong jawab dengan jujur. 1, bagaimana sholat bapak selama ini? Oh, itu dia Ustaz. Baru Jumat saja Ustaz, itu paling terlambat datang, paling cepat pulang. Ya, 1, 2, bagaimana penghormatanmu kepada istrimu selama ini? Ah, itu kan Ustaz. Dia bisa suka istrinya orang daripada itu. Nah, 2, udah. Saya suka karena dia tidur. 3, bagaimana zakat sedekahmu selama ini? Waduh, malu juga saya Ustaz. Jadi banyak kepada dia daripada perjesuan. 4, bagaimana penghormatanmu kepada orang tuamu selama ini? Selama seberantau Ustaz, rasa-rasanya baru 2 kali saya pulang. Telepon juga sudah, gak usah banyak pertanyaan. 4 aja ini sumber masalah. Ini dah sumber masalah saya dah kebangun. Bapak mau baik, perbaiki 4 ini. Janji 2 bulan kalau bapak tidak berubah bisnisnya, telepon saya, katai saya Ustaz Dasar, Ustaz Pembohong. Karena saya banyak kasih terapi Pak, amalan, bukan saya doakan, saya kasih amalan. Dan apa yang terjadi? Berharap Pak, belum 2 bulan Pak, baru 2 kali khutbah, dia telepon saya selesai khutbah Jumat, saya selesai. Ustaz, masih ingat saya Ustaz? Siapa ini sudah percaya diri saya ingat? Itu Ustaz, yang di Batu Licin. Oh, nah, bagaimana ini? Alhamdulillah Ustaz, saya lagi di Surabaya sekarang Ustaz. Alhamdulillah, setelah kita ketemu Ustaz, perbaiki sholat Ustaz. Saya waktu pulang, saya jual semua sisa hartaku, saya kembali orang tuaku, saya minta maaf, saya cium kakinya minta didoakan. Hartaku yang tersisa, saya sedekahkan. Kemudian, alhamdulillah Ustaz, saya pulang ke rumahku minta maaf setelah ketemu, saya cium istriku. Istrinya orang bos. Alhamdulillah sekarang Ustaz lunas utang-utang. Semua lunas. Mobilku yang disita sudah saya bayar lunas. Sekarang saya sudah bayar, mau lagi kembali sekarang mau beli mobil. Apa itu yang mesti begini? Itu bebe itu eskavator. Saya pernah bayangkan enak itu kalau kita pilih ceramah pakai mobil itu Pak ya. Kalau macet jalan tinggal didorong. Kalau kenal sedas tak? Kenal yang mana? Yang pakai eskavator pilih ceramah. Terakhir dia telepon saya lagi Pak Ustaz, baru saja saya beli lahan sawit ratusan hektar di Berau. Dan saya baru-baru di kapal pengangkut udang ikan dan udang besar Ustaz. Alhamdulillah belum 2 bulan selesai masak. Nah, apa hubungannya badak tertinggi, badak bos dan gorong? Saya tidak usah baca manajemennya Pak, keuangannya saya baca keadaannya saja. Saya lihat dari kuda sedosnya itu saya coba saja isinya. Itu pun yang pendek. Dengan roti satu dia seimbang dengan nama besarnya Badak LNG. Kita tahu menurut ini
akhir benci. Disegali di perusahaan rupa. Dulu. Dulu. Sekarang tiga di operasi. Ada apa ini? Ada apa? Tidak mungkin Allah menyiksa manusia. Tidak mungkin. Bangkrut. Bermasalah. Ada dua tipenya, Pak. Perusahaan bangkrut. Perusahaan goyah. Ada tiga tipenya, Pak. Ada tipe. Tiga klasifikasinya. Satu. Cobaan. Dua. Teguran. Tiga. Azab. Hukuman. Apa bedanya, Ustaz? Perusahaan baik. Pegawainya lancar sholatnya. Bagus sedekahnya. Baik silaturahminya. Tidak ada yang takabur. Pokoknya taat beribadah pegawainya. Tiba-tiba goyah. Ini namanya diuji. Tingkat kesabarannya. Diuji. Apa dia mau tetap istiqamah dalam kesabarannya? Yang kedua, teguran. Siapa teguran? 50-50. Ibadah lancar, maksiat jalan. Salat jalan, selingkuh tekun. Selingkuh. Sedekah jalan, korupsi taat. Nah, ditegur bos, tam. Oh ya. Gila, teguran. Yang ketiga, hukuman. Siapa yang dihukum? Perusahaan yang tidak taat pegawainya. Gajinya tinggi, tapi dipakai selingkuh. Gajinya tinggi, tidak bayar zakat. Gajinya tinggi, sombong. Gajinya tinggi, meremehkan cleaning service. Gajinya tinggi, menghina security. Gajinya tinggi, zina kiri kanan. Gajinya tinggi, selingkuh kiri kanan. Semua maksiat dia lakukan, padahal Allah kasih rezeki yang berlimpah. Hukuman panjang, baby, persokol. Aslinya nanti dia agak komplain. Silakan manajemen menafsirkan musibah yang menimpa. Silakan. Kalau ternyata pegawainya baik, taat beribadah, undang yang diundang kita muliakan, goyang. Walau tak yang surau kita, jangan putus asa karena Allah. Kalian lagi diuji. Dan namanya ujian, pasti akan naik kelas. Lulus ujian, maka memahmuda, saya angkat derajat. Kalau pegawainya orang taat agama. Tapi kalau lebih banyak yang sering maksiat, oh, bukan diuji bos. Itu kalian ditegur. Apalagi kalau lebih banyak maksiatnya, pelit. Oh, bukan diuji, kau dihukum. Tak pernah sholat, tak pernah sedekah, tak kabur, meremehkan orang, sombong. Tiba-tiba goyang perusahaan dan kita diuji. Preh! Bukan diuji, dihukum, bos! Nah, sekarang, terlepas dari tiga kriteria ini, anggaplah kita lagi goyang. Apa resepnya? Belajar dari kisah tadi, Pak. Satu, perbaiki sholat. Maka sebaiknya, manajemen. Bedanya kita manajemen orang beriman dengan tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, tidak percaya Allah. Bedanya kita yakin ada namanya kekuatan X, yaitu kekuatan Allah. Bagaimana caranya menyambut kekuatan Allah? Memohon pertolongan Allah, perbaiki sholat. Kecil buat Allah perbaiki di bengkel yang jipak, kecil. Sederhana saja Allah. Buat Allah apa yang mustahil di sisi Allah? Yang tidak ada saya jalan yang bisa terjadi, apalagi yang memang ada jalannya. Di sini memang ada sumur gas, pastilah akan ada dikasih keluar. Yang tidak ada jalannya, kalau di sini tidak ada sumur gas, kalian mau punya gas. Tapi kalau Allah tidak ada mustahil, tiba-tiba muncul. Allah yang punya dunia. Oh, yang tidak ada jalan yang saya bisa terjadi, apalagi yang ada jalannya. Mana yang dimaksud tidak ada jalannya? Perempuan hamil. Bisa enggak? Perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki, Pak. Bisa? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Siti Maria hamil. Tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau sayang Siti Maria. Hamil enggak ada suaminya, belen-belen. Ayo,
Bisa enggak manusia hidup kalau dibakar api? Enggak mungkin dong. Tapi kalau memang Ibrahim alaihissalam keluar kedinginan, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Kalau saya ikan masuk di perut. Kalau Allah mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar selamat. Kalau Allah mau. Ada yang pernah tidur di sini 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bukan 2 hari bos, berapa? 309 tahun tidak masuk di akal. Kalau Allah mau, baca itu surat Al-Kahf. Kalau Allah kecil buat Bapak kasih baik kepada perusahaan, Bapak coba minta pegawainya yang ingin ibadah perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Iya, saya sudah sholat, tapi berapa orang yang tidak sholat? Semua sudah sholat Ustaz. Betul sudah sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya tidak ikhlas? Ayah masalah terus rasanya kita sholat dulu. Kok tidak ikhlas bos? Saya sudah sholat Ustaz. Betul ke sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga baru kau pakai kerja, kau pakai kencing, kau pakai tidur, kau pakai ke lapangan, kau pakai lagi sholat, apa ikhlas? Apa ikhlas? Bapak ketemu saya direktur pasti ganti baju pakai parfum, tidak punya parfum kadang-kadang pakai pengaruh ruangan. Kau ketemu apa? Pakai sadar, apa ikhlas? Saya sudah sholat Ustaz, betul Bapak sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri. Kira-kira kalau Bapak ketemu gubernur Pak Iskandar, Bapak cerita ke Pak Iskandar sebenarnya sudah lama baru kita sudah mohon maaf Pak, Bapak menunggu dulu Pak, Bapak yang ekstasi padahal 30 tahun kalian sholat tapi tidak bisa berpartisipasi dengan baik terhadap perusahaan. Kenapa? Sholat ini belum bisa seperti yang akan diajarkan oleh Rasulullah. Jujur aja Pak, Bapak punya handphone, begitu Bapak beli alat elektronik, pasti ada buku pedoman penggunaan benda. Coba Bapak beli telepon, Bapak alat elektronik, pasti ada ini buku pedoman, ditulis merah kepala, peringatan. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan barang. Itu sholat, Bapak sudah 20 tahun sholat, tidak pernah baca tuntunan sholat, dari mana gue sholatnya? Maka evaluasi pertama, ayo koreksi sholat kita. Ya, koreksi sholat. Saya sudah sholat Ustaz, betul sholat. Tapi Bapak apa? Kadang-kadang sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 500 ribu, bensin 300 ribu, pulsa 100 ribu, mana 100 ribu? Allahu Akbar. Mana 100 ribu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di bawah saya. Ada bapak-bapak yang tanya, Ustaz, itu kalau pulang kantor yang panas, Ustaz, boleh tidak kita sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi tidak beradab. Apa bapak tega ketemu apa tidak pakai celana dalam? Bapak ketemu gubernur tidak pakai celana? Ya, ayo satu evaluasi kualitas sholat. Ya, koreksi bersama pegawai.
Kalau bapak pegawainya yang muslim, baik salatnya, tidak mungkin Allah tenggelamkan yang berusaha. Tuhan apa yang mau bersulit orang biasa salat? Tuhan apa? Saya bisa bicara begini Pak, saya lah. Kamu 16 tahun yang lalu ketika saya sekolah dan kuliah, namanya susahnya itu betul saya rasakan. Bapak ke jalan hari mau Makassar, situ ada ujungnya, depan toko buku siswa, ada penjual-penjual di situ Pak. Langganan saya waktu sekolah dan kuliah. Kalau Ramadan, saya datang ke situ, saya bilang, Dayo, datang ke Dayo. Kasih berenang. Sedikit saja dagingnya, kasih banyak kuahnya, kasih banyak lomboknya. Kenapa? Lomboknya pedis, sedikit dimakan. Jadi dia itu adik saya. Mereka saya mata saya lihat karena dia kepedisan. Makan sahur, saya pergi ke Masjid Baitul Aman, Jalan Harimau. Ya Allah, insya Allah saya tahan banting bagaimanapun supaya hidup saya. Saya tidak bisa lihat adik saya ini. Kalau dalam susah, nanti adik saya tidak menyumbang dengan Allah. Perbaiki hidupku ya Allah, supaya saya bisa taat beribadah kepada Allah. Saya nangis di hadapan Allah, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil bos. Apa yang kamu minta kecil buat Allah? Saya pernah rasakan namanya cleaning service. Membersihkan toilet 4 setiap pagi. Perusahaan travel terbesar di Makassar Indonesia waktu itu. Saya bilang sama koordinator kebersihan, gak usah gaji saya. Cuma kalau ada undian umroh kasih masuk nama aku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Tapi tutup itu kan kalau tidak dapat. Kenapa? Saya pernah menjadi dokter orang harian fajar, selesai sholat subuh, sebawa itu harian fajar ke seluruh langganannya, pakai sepeda BMX, bukan sepeda apa tuh, rompon. Nah itu. Ada menteri bilang bagaimana ya rasanya beli sepeda 50 juta dan ada sering pakai sepeda begini nah, sepeda BMX saya pakai dicuri lagi itu sepeda aku Pak, tapi sekarang saya tidak tahu siapa yang curi. Saya pernah rasakan dihina kakak senior saya waktu kuliah. Setiap saya masuk mengajar di ruangan itu sekarang selalu saya ingat hinaan itu. Ruang 207 lantai 2 bis 3 Unhas. Saya keluar belajar, "Eh, Ustaz, dalam mana itu? Kakak semua baju kok kalau dicakar. Baju bekas pembina. Kalau di toko 100.000 satu ini 100.000 9 masih bisa ditawar." Bayangkan, kurang. Saya naik sepeda pergi dari Jalan Harimau ke Jalan Angkang. Di sepeda pergi cuci bajunya sepupuku. Berapa gajimu? Terserah, yang penting jangan orang lain, saya aku gaji. Cuci celah ada, ampuni, banyak hutang semua. Yang penting saya bisa sekolah dengan baik, hinangkan gengsi. Saya bilang orang kampungan, bilang dia daripada kau dari kampungmu. Harus saya kusikan gengsi. Jalan kaki saya Pak, dua tempat buku dia di PT-PT kali menderita dia pakai pakan diurin tangga di kurungan sarjana saya kan ada dua juga lari kiri kanan saya tidak pernah putus asa. Saya pelihara saja sholatku, mudah-mudahan perbaiki hidupku. Tidak mungkin Allah sengsarakan ini orang yang baik sholatnya dengan izin Allah. Alhamdulillah kalau dulu teman hina saya soal baju cakar. Sekarang saya ingat 8 tahun ini setiap Ramadan selalu saya kasih takar untuk teman kegiatan saya. Dulu saya jadi kredit servis supaya bisa umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya kredit sendiri, kapan saja saya bisa umroh, bahkan sopir pun 3 umroh. Kredit senang. Kalau saya jalan kaki, alhamdulillah ada juga beberapa unit mobil saya sekarang dengan izin Allah, bukan untuk kabur. Apa resepnya? Perbaiki sholat kecil buat Allah berbaik. Kalau kalian tidak sholat, jangan harap dunia akan bahagia. Apalagi akhirat. Kenapa sholat penting Ustaz? Kenapa penting ini sholat? Karena sholat adalah puncak totalitas pengabdian dan pengakuan kita sebagai hamba kepada Allah. Apa maksudnya Ustaz? Coba, bapak yang ibadah haji masih bisa bisnis, tidak total kita mengambakan diri. Bapak puasa masih bisa dengar musik, masih bisa berdakwah. Bapak bayar zakat masih bisa dengar musik. Tapi begitu bapak sholat, tidak boleh ada kegiatan
lain kecuali mengaku diri sebagai hamba. Bapak berpuasa kan boleh transaksi, jual beli cincin, jual beli apa, pasti boleh Pak. Pergi ke tanah suci, boleh Bapak berbisnis. Tapi ketika Bapak sholat, boleh tidak berbisnis? Allah. Berapa kali? Saya yang telah pasangi mana bisa sholat tidak boleh ada kegiatan lain karena kau lagi mengambahkan diri kepada Allah. Karena penting, maka Bapak Ibu PT perusahaan kita mau kembali maju, koreksi diri kita masing-masing bagaimana sholat. Kalau perlu kita berwasiat bareng-bareng, yuk hidupkan sholat jamaah. Sholat jamaah itu tiba waktu sholat, selesaikan semua pekerjaan, masuk dulu ke masjid, kita ngadu kepada Allah, doa bareng-bareng supaya tempat kita cari nafkah Allah muliakan tempat. Jangan lagi berkata tidak ada hubungan sholat jamaah dengan perusahaan. Itu pikiran orang sekuler yang tidak percaya Tuhan. Kita yang percaya Tuhan, kita percaya ada qada dan qadar, nafsi baik, takdir baik dan takdir buruk. Itu ada unsur X. Yang kedua, perusahaan ini mau baik, yuk hindari maksiat, muliakan masjid. Masih ingat Bapak waktu menikah? Saudara ada saat lagi, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siti Dian Nasrul, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Siapa yang kita jadikan garansi? Allah. Bapak ada pinjam duit di bank, ngangkat kredit, pasti ada jaminannya. Ketika Bapak gagal, diambil itu punya jaminan. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Begitu Bapak sampai di sini, istri tinggalkan kampung halamannya, anak satu-satunya perempuan, sakit bapaknya, sakit ibunya, diharapkan anak satu-satu perempuan yang bisa merawat orang tuanya. Tapi apa kata anaknya? Dia menjadi istri kita. Ma, maafkan saya mau sekali ke Sulawesi ngurus kita sakit, Ma. Tapi saya lagi di Bontang, tidak bisa setinggalkan suami saya. Ada suami saya yang membutuhkan saya, Ma. Apa kata ibunya? Dapat anak, kembali ke urus suamimu di situ. Apapun yang terjadi, jangan terpikirkan ibu bapakmu di sini. Kami bisa ngurus diri sendiri, kau urus suamimu. Itu istri kita. Kalau ternyata pengorbanan istri, Bapak balas dengan selingkuh, Bapak balas dengan kata-kata kasar, Bapak balas dengan membohongi istri. Wajar bos, 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa melepaskan. Kenapa kau tipu istri? Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang mengkhianati istri dan memuliakan dan menipu istri. Alasan rapat-rapat ternyata tidak merapat. Jawab, ya? Yang ada harap rezekimu akan baik. Kalau di kantor ini banyak laki-laki tukang tipu. Coba lihat istri kita, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan keluarganya, rela datang ke sini untuk apa? Mengabdi sebagai istri. Lalu bapak khianati istri, memaki-maki istri. Bagaimana rezeki kita mau baik? Allah yang kita jadikan jaminan, marah Allah. Saya halalkan itu atas namaku, lalu kau khianati istrimu. Mana Allah membuka rezeki? Kalau banyak kantor ini seribu, percaya Pak, tidak bakal selamat di perusahaan. Bapak mau terima atau tidak? Pernah ada ibu-ibu yang curhat sama saya, pegawai di sini. Apa? Bapaknya sendiri, suaminya sendiri, ternyata dia juga sendiri. Ustaz, saya tidak sangka suaminya begini Ustaz dengan pembantu. Amin pembantunya. Amin sendiri. Tapi sebelumnya dia jauh-jauh curhat bahwa dia selingkuh dengan sopir. Saya bilang tidak ada pilihan, aku berhenti. Berhentilah selingkuh, dia mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa bulan kemudian dia tahu suaminya selingkuh juga rupanya dengan sopirnya. Kalau pegawai yang banyak begini Pak, demi Allah hancur itu perusahaan. Allah kasih kalian gaji yang baik, Allah kasih kasihan fasilitas yang baik, Allah kasih perumahan yang baik. Coba lihat lingkungan kerja kalian, mewah. Anda tidak syukuri dengan berselingkuh, pantas perusahaan hancur. Kalau kau tidak suka istrimu, bukan jalan keluarnya selingkuh.
kembalikan dengan sebaik-baiknya, bukan dengan kebina. Semakin kita melecehkan istri, maka rezeki tidak pahaman. Ibu juga harus tahu diri. Kenapa sendiri aku juga ini? Bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau tidak pernah bikin tenang di rumah. Sama suami tidak pernah bicara sopan. Suami pergi Jakarta pakai fasilitas bisnis kelas. Sampai di rumah isi pelayanan kelas ekonomi. Oh, wilayah kerjanya. Ini perasaannya perempuan kan kadang-kadang kayak cuaca, Pak. Susah ditebak. Ikuti itu baik, tidak kira baik, ternyata hancur. Kita pulang bawa martabak, ya nanggung. Kita berharap dia baik, ternyata apa juga? Apa lagi itu? Itu harus bocor. Begini tidak perlu gaji sedikit. Ibu bagaimana? Suami juga mau betah di rumah kalau ibu mau beli terus. Jadi ada istri yang seperti diajarkan agama. Istri yang baik, satu, membuat hati tenang di rumah. Dua, menyenangkan hati ketika dipandang. Itu kewajiban istri kepada suami. Buat suamimu tenang di rumah, buat suamimu bahagia memandangmu. Sayang seribu sayang wanita akhir zaman, kalau mau pergi pesta cantik untuk menyenangkan hati tetangga. Kalau ada di rumah, enggak tahu bahwa lah. Gas kering sebelah, dua mana tidak dicuci, muka dikasih bedak apa itu yang ada berasnya, kasih ketiru matanya, duduk di atas depan televisi angka kaki yang menguap sambil angkat ketek. Masuk tidak perlu diri. Iya kan? Di kantor kita stres, para pekerjaan tidak selesai, di warung kopi kita di debat sama teman ditagih utang, sampai di rumah dengan harapan mudah-mudahan istri memberi semangat, ternyata mau tahu. Bagaimana kita tidak sekerti mau? Yang tak tahu, berharap suami yang baik, tapi kau tidak bisa menjadi istri yang baik. Istri yang baik menyenangkan hati, betah suami di rumah. Yang pernah tanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Ketakutnya tersinggung. Ceritalah, doa suami istri, istrinya suka ngomel. Pokoknya siang malam ngomel, pasti pandangan kata orang. Suatu ketika suaminya berpikir, bagaimana suami istri itu diberhenti ngomel? Dia bawalah pergi beli perhiasan. Sudah beli perhiasan, senang main istri. Suaminya berpikir, sebab kemana istri itu supaya berhenti ngomel? Oh, dia ingat di kampungnya ada seorang tua. Usianya sudah 400 tahun. Dalamnya 17 miliar. Saya, yang dibeli itu sumur ada di isinya. Dan kalau betul, ini sedikit, sepanjang sampai di dulu. Begitu dekat, dia dorong istri masuk. Wah, ngomel kau di sini. Tidak kubingan juga, weh. Satu jam kemudian, tiba-tiba ada mabuk keluar dari sungai, tinggi besar kentang. Agit suri, hei, siapa kamu? Ya, saya tim penduduk sendiri. Ya, sudah 400 tahun di dalam, ada perubahan bangsa, kita mobil aja kerjanya. Tidak tahu saya. Jadi setan. Bayangkan, jin saja 400 tahun. Tidak betah pada baru satu jam. Bagaimana suami itu yang sudah masuk pensiun? Bapak, mau sukses kita punya perusahaan, yuk hindari maksiat, hindari dosa. Yang ketiga, kalau mau sukses kembali usaha kita ini, perusahaan kita ini, resepnya yang ketiga, apa? Jangan lupa sih, bersedekah. Perusahaan kita, sedekahnya bagaimana? Kalau banyak menyalahgunakan sedekah, community development, perusahaan keluarkan misalnya 100 juta, ya potong. Padahal itu yang 100 juta untuk pengapal Quran. Padahal itu 100 juta untuk imam. Yang 100 juta untuk pesantren. Yang 100 juta untuk yang itu, ya potong, tinggal menjadi 80 juta.
Oh, itu yang membuat perusahaan hancur. Haknya anak yatim, kobok. Bapak, perusahaan ini masih mengeluarkan sedekah. Bapak menerima atau tidak terserah. Ya? Tapi saya dengar tadi dari panitia itu katakan sudah berubah Ustaz. Mereka pernah datang ceramah di sini sebab apa yang Ramadan ini sudah mendatangkan beban bisnis. Terserah Bapak mau terima atau tidak, saya sudah tahu supaya perusahaan baik wujud kecintaan saya kepada Badak Energi. Dari undang ceramah. Lalu dikasihkan kita rantang. Orang Bugis kok kasih rantang, oh harga dirinya tersinggung bos. Rantang sah tidak, tapi tidak beradab. Masa kita kayak tahanan? Buka puasa dikasih rantang yang warna besi itu dan ditulis nama kita di atas dan tanda itu persis tahanan ini. Pasti. Ada perusahaan juga di sini diundang kita catering juga, tapi masih berada cateringnya itu dihidangkan di meja sehingga kita semua ulama yang diundang bisa bercerita dengan waktu saat makan. Ini kita tidak pak diundang kasih catering warnanya yang putih itu yang seperti itu baru disimpan di depan pintu diketuk. Saya keluar, mana ini orang? Tidak usah laku harga saatnya, hargai undanganmu. Sewaktu itu saya sampaikan kepada panitia, ini bos tidak bagus ini, tidak begini caranya orang mengundang ulama. Makanya ada beberapa ulama dari Sulawesi tidak mau lagi datang ke sini. Kenapa? Yang begitu bagi orang-orang Sulawesi harga dirinya keindah-indah. Barangkali orang lain boleh dia terima, tapi ulama Sulawesi mupaka siri ya bos. Terserah Bapak mau terima atau tidak. Tapi kata Ilun tadi sudah Ustaz, manajemen baru sekarang ini. Nah, mudah-mudahan bentuk sudah berubah. Nah, orang makin berilmu Pak. Kan orang-orang cerdas di sini, kelinci Pak. Tidak ada orang bodoh-bodoh di sini. Sekuritinya saja tentara Pak. Semua bersinar. Iya Pak, orang cerdas semua ini. Tapi tahu orang berilmu itu punya sifat seperti ilmu. Apa sifatnya ilmu? Coba lihat ilmu. Itu ilmu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Latin. Ain, lam, mim. Ain terbuka. Ain artinya orang yang cerdas, tinggi sekolahnya, pasti gampang menerima kritikan. Terbuka, super. Kalau ada orang susah dikritik, Pak, bukan orang berilmu itu orang tahu. Orang sekedar tahu, bukan berilmu. Dua, ain, lam, menjunang ke atas. Artinya apa? Orang yang kalau dia terbuka, kembalinya terbuka, kritikannya Allah angkat derajatnya. Tapi ingat, huruf ketiga, mim. Menjulang ke bawah. Dan turunkan cita-cita meskipun dibintang-bintang, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara dan sebuah. Orang berilmu, dia bisa terima kritik dan berkedahkan maaf ketika berilmu. Yuk, sedekah. Yang keempat, kalau perusahaan kita membahayakan, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang. Ya, kalau ada pegawai di sini, kalau ibu tak pernah pergi lihat orang tuanya, nah itu super banyak petaka buat. Bapak mau berbuat baik, tiba-tiba tidak jadi, kenapa? Karena takut sama istri. Kan biasa kita dapat bonus pak, oh ini ada bonus dari kantor. Kasihan ini orang tua kita di kampung. Waiting listnya untuk haji masih kita takut. Mana kalau kita umrohkan dulu, mengingat ibu ini sudah tua kesan kepada kita. Ya, umroh, apakah testinya? Apa? Ibu. Bos, woi, Pak, kalau ada istrimu begitu di rumah, itu sumber sial ini usaha. Ada gitu? Ada cerita yang sama istrinya? Gak ada. Ini dulu jadi laki-laki. Aku mau tahu sama istrimu. Nah semua kaki kayak Rumi. Belum naik saja dia sudah tahu. Bersekongkol dengan kredit. Semua lagi kita diambil. Bajunya kita yang belikan. Mobil kita yang belikan. Masa mau takut? Kita juga mati.
Andai saya mertua kota kasih modal kerja 5 miliar untuk kerja, oke lah nanti marah mertua dia yang modalnya. Ini kita sendiri semua dikasih kompa naik, bulan juta dikasih, lalu kita mau takut sama dia. Emang ceritanya bos. Ya mau takut sama sini. Kalau ustaz, Allah tidak takut sama sini. Dua istri pun lebih berani. Saya bicara sama di Medan, Pak. Oh, saya bilang ini orang Medan sama orang Sulawesi sama-sama keras suaranya. Oh iya, Pak? Iya, sama-sama. Cuma orang Medan takut sama istrinya. Dan saya bilang, kalau orang Sulawesi, tidak. Istrinya lebih berani. Ayo, Pak. Jangan sampai Bapak tidak beribadah, tidak berbuat baik kepada istri, kepada orang tua, karena Bapak takut sama istri. Namun dia Ustaz, kenapa kalau dia namun? Dia kasih pecah diri, kenapa apa-apa? Dia kasih pecah diri satu, bantu kasih pecah satu musim. Dia kasih pecah televisi, alhamdulillah, makin ringan membayar listrik. Dia kasih pecah gelas, kasih pecah dua musim. Kenapa? Piring gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Allah Akbar! Ayo, suami yang takut sama istri. Ya keras tadi itu takut air besar-besar selama ini dianiaya sama saya. Ayo baik sama orang tua, Pak. Ya, Pak, jadi kan tradisi dan kebiasaan kalau Bapak orang tuanya ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, jadi kan tradisi minimal Bapak buat kami menelpon satu hari baru-baru telepon itu. Telepon Bapak, Pak, Bu, gimana kabar? Masakan apa hari ini? Asana, jangan lupa Mak, doakan saya semuanya bahagia, sukses dalam pekerjaan, perusahaan saya lancar. Benar, doanya orang tua begitu dari belakang amin, berbentang itu alasnya Allah. Sore lagi, Bapak selesai bekerja, sebelum tidur, telepon lagi ke Bapak. Pak, kamu kasih sudah ada di rumah, berdoa menerangkan. Dan berdiri Bapak sehat di kampung besok-besok. Jangan lupa Pak, doakan mudah-mudahan kami dilindungi Allah. Begitu buat yang alih, itulah doa yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Jangan lupa itu. Bapak dapat rezeki, sisihkan. Langsung kirim telepon. Orang tua saya kaya, Ustaz. Allah tidak melihat kayanya berapa Bapak sumbangkan. Tapi Allah melihat bagaimana cara Bapak menikmati. Ada keputusan yang Bapak mau beli rumah kah, mau beli mobil kah, mau beli tanah kah. Jangan lupa, telepon orang tua, minta pendapatnya. Saya meskipun saya sudah seperti sekarang, tahu, jadi ustaz, sekolah, alhamdulillah Allah kasih isi tinggi sekolah. Tapi setiap ada keputusan yang saya ambil, saya minta pendapat ustaz. Mak, mana mak, mak, kalau ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia. Mana? Ya, kenapa saya bertanya anak aku yang lebih tinggi sekolah? Apa saya butuhkan ilmunya ibu saya? Iya, yang saya butuhkan apanya di dalam aku. Bukan ilmunya, bukan pendapatnya, tapi apa yang saya butuhkan dalam hidupku, ridhanya Allah. Begitu ibu saya katakan, kau lebih tahu kenapa lah saya ini. Saya senang kalau aku sudah senang. Inilah yang membuat Allah tersenyum kepada ketika Bapak merepekkan orang tua, mentang-mentang orang sudah tua, Bapak beli tanah tidak pernah, lalu tiba-tiba itu tahu, beli tanah, pasti berlaku, anak kita saya, sudah bekerja di PT Barada, banyak gajinya, bagus rumahnya, bagus mobilnya, tidak dihitung bilang saya kasihan, tidak pernah tuh dia kasih tahu-tahu, pada saat itu Allah meminta kepada dia, karena orang cuang, itu kita orang beriman, percaya yang begini, harus percaya karena kita orang beriman. Itu bedanya ilmuwan yang beriman dengan tidak. Kita percaya ada kekuatan gaib yang disebut unsur X. Unsur X itu adalah ridha dengan walidai serta ridha dengan walidai. Nah, lihatkan orang. Kayak seribu saya, kita kadang kala lebih hormat sama manajer kita daripada berhormat. Lebih santun kepada manajer kita daripada kepada orang tua. Kalau sama manajer, cewek, iya pak, cewek men, memangnya dia kasih sekolah kamu? Hah? Biasa aja deh, orang tua dong yang harus dimuliakan.
Coba lihat, mana buktinya, Pak? Bapak kalau selesai lebaran, Bapak langsung ke mana? Langsung ke manajer pecat kita. Bawakan istri ini, ya, saya, Pak. Ini yang ke Bandung, Pak. Orang tua aku tidak datang, orang tua dulu dong. Bagaimana Bapak pergi kalau orang tua sudah menunggu dengan makanan yang kumpul, mau makanan istimewa, dia tahu, oh, dia pergi manajernya. Ya, saya bilang bapakmu, sabar ini. Ya, begini memang kalau kita sudah buat anak sedikit. Pada saat itu, wajar, bapak tidak akan menambah kebahagiaan. Tidak berpikir dan buat. Maka, resep yang keempat, dia akan berat. Didik anak-anak kita untuk pertama dengan baik dan punya akal. Bapak sudah baik agamanya, wariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang, Pak, tidak usah cerdas, tidak usah kemas rotan. Coba lihat anak-anak kita, Pak. Luar biasa. Saya hanya balas WhatsApp, SMS itu. Saya sudah putar HP dua tangan, masih kalah ketik. Itu anak-anak, Pak, naik motor sambil dia balas WhatsApp. Tidak lihatnya lagi, itu hebat itu anak-anak sekarang. Cuma, kurang apa anak-anak kita sekarang? Salah lagi kurangnya. Kurang aja. Sokong itu sama cowoknya. Terserah anak-anak deh. Sama cowoknya, sama bapaknya, hei bapak kolot. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah sempat kita uraikan di tempat ini. Amalkan tempat kita, lihat reaksinya dalam beberapa bulan ke depan. Perbaiki sholat, bayar zakat sedekah, hindari maksiat, muliakan istri dan muliakan orang tua, dan sahabat Allah akan menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Amin. Tidak ada masalah, ada persoalan, Allah dalam Al-Quran menjelaskan. Istahilu bisobri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalah. Itu janji Allah. Dan pasti Allah kabulkan janji. Seperti Allah perintahkan kita untuk mengabulkan dan menunaikan janji. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika masih mau mendengar ceramah saya, silakan saksikan tabligh akbar Dami Indonesiaku setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 dengan 1 atau setengah 2 waktu Gontang. Besok di Institut Pertanian Bogor pukul 12.30 atau setengah 2 sampai selesai. Cuma kita menunggu itu pas, sekali seminggu aja semuju. Ada yang setiap saat boleh, mau tidur, berbangun, boleh. Gimana caranya, Ustaz? Ambil handphone, buka aplikasi itu, tulis nama saya, Dasar Tati, keluar lagi, di luar ceramah saya. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Komentar sedikit, lebih hebat lagi kalau kasih subrekan. Apa? Itu subrekan. Ini mesti jaga sebegini. Masih begini dan cari pemain yang bisa kita masuk ke sebegini cara. Pernah sih tak jago nunggu. Sudah pasti ini dari anak yang rosak. Dihina-hina dengan kasus rumah tangganya, memang itu dosa. Tidak, bos. Kau muliakan orang yang beda agama yang terpucat susah itu. Guru kau hina-hina begitu. Kalau dia, makanya saya tidak setuju itu. Ada teman-teman, anak-anak muda, mau bikin komunitas sahabat sahabat. Saya jangan. Itu berarti kau segmen-segmen. Jangan. Kalau kau bikin komunitas sahabat Ustaz ini, yang tidak mau dengar sahabat B, Ustahabat Ustaz B, yang tidak mau dengar sahabat Ustaz C, jangan. Tidak bagus begitu. Makin banyak Ustaz kau dengar, makin baik. Makin luas wawasanmu, makin enak hidupmu. Makin enak hidupmu, makin tentera bahagia. Kau lihat, saya dulu awal-awal belajar agama, sempit otak saya, Pak, menderita. Seperti
tidak boleh melihat perempuan, maka saya tidak melihatnya terus. Menderita saya, Pak. Ternyata makin banyak buku saya baca, ternyata tergantung dia. Jangankan kau lihat, kau tidak lihat saja bisa berdosa. Kenapa? Kau bayangkan pakaian orang sama ini. Lagi selesai sholat subuh, situ-situ dapat rumah, tiba-tiba ada cewek di luar subuh, dia tambah hanya bisa dapat berhormat pahala karena kau bilang, subhanallah langsung siapa ini dapat pahala bisa jadi kau dapat dosa karena belum beristighfar. Kenapa? Tingkah aku berbeda dengan mulut. Hijrah itu bukan sekadar dihargai itu. Hijrah itu bukan sekadar jalan ajibra. Hijrah itu bukan sekadar bahasa Arab setengah-setengah. Afwan, kaifahan, yakti. Jasakallah. Yakti. Bukan sekadar itu hijrah, bukan. Ya, biar kau hijrah, merasa diri baik, tapi kau hina orang, merendahkan orang, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Kadang. Jangan lupa like and share. Cuma cepahan sekuota ke satu jam. Nah, maka saya sediakan yang 32 sekuota. Gimana cara Ustaz? Follow saya di Instagram. Namanya Chelsea Drama Sinta. Satu menit saja, pasti dapat ilmu. Satu menit. Follow saya di Instagram dan Instagram 12-12. Sudah ku follow, sudah ku tag Ustaz. Tidak apa-apa, bukan ceramahmu. Aku yakin tidak ada kuotamu. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya pada tempat ini. Ini saya Ibu, saya tidak tahu apa namanya di pusat. Saya cuma panggil Ibu. Ini Ibu dulu waktu sekolah Natal. Saya tahu ada keras karena kakaknya seodoh-odoh dulu. Alhamdulillah ketemu di Bogor. Undang saya datang ke tempat ini ceramah luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, hasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk kemajuan perusahaan kita.